Barisan depan untuk forwarder agak diperlambat untuk luar biasa. Tadi saya lihat start jam 5 pagi sudah di perempatan Pasar Balemoa. Iya. Ya, dari jam 5 pagi. Ya. Kita menyambut Hari Bhayangkara yang ke-76 tanggal 1 Juli 2022 nanti. Yang mana sejauh ini Polri sudah berupaya selalu hadir di tengah masyarakat. Namun dalam situasi yang berbeda, 2 tahun yang lalu kita hadir dalam situasi pandemi di tengah-tengah masyarakat, dan saat ini kita sudah bisa kembali berkehidupan dengan normal. Contohnya adalah pagi ini kita bisa berkumpul bersama, melaksanakan olahraga bersama. Ini tentunya membawa nilai positif bagi kita semua, terutama bagi Polri. Seperti yang disampaikan tadi oleh MC bahwa Polri memang harus selalu dekat dengan masyarakat, pendukung kegiatan sepeda santai, dan personil serta panitia. Ini Pak Wakang Polres yang mengetuai panitia kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih beserta para panitia yang lain dan para peserta yang sudah semangat dan antusias dalam mengikuti kegiatan sepeda santai ini. Semoga dengan adanya kegiatan ini, semua dapat memberi contoh baik kepada masyarakat untuk selalu peduli akan kesehatan dan mampu menjalin silaturahmi tentunya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang beruntung? Pemanasan ya. Pemanasan dan kehormatan khusus. Baca. Oke, luar biasa. Kita baca. Siap-siap. Cek. 0-0-0-1-6-0-6. Ada langsung, kemudian 0-0-0-1-6-0-9. Nama juga Tilo dari Antol, Satuan Tanjakan Logical. Oh ya, saya kasih tahu ya. Ya, ya. Pajak nanti bayar sendiri ya mas, pajaknya bayar sendiri. Ya. Naik ke bayar sendiri. Kami Polres Tegal mengadakan sepeda santai
yang diikuti oleh instansi TNI, Polri, dan pemerintah daerah serta klub-klub sepeda yang ada di Kabupaten Tegal. Kegiatan ini dilakukan secara serentak mulai dari Mabes Polri sampai dengan tingkat Polres di hari yang sama dan jam yang sama, sehingga kami melakukan kegiatan tadi start pukul 7 dan selesai pukul 10, diikuti kurang lebih sebanyak 1.500 peserta. Dan dengan ikonik poci itu, apakah itu menjadi unggulan Kabupaten Tegal dan mungkin ada gobar poci? Kami memakai tagline gobar poci sebagai kearifan lokal, karena di sini kan poci merupakan minuman khas ya, yeah, dari Kabupaten Tegal. Simple. Sehingga kami mengangkat itu sebagai kearifan lokal yang harus kita munculkan. Dan kita hari ini juga menyiapkan makanan gratis yang kita ambil dari pedagang kaki lima. Ini tentunya sesuai dengan tagline hari ulang tahun Bhayangkara yang ke-76 tentang penguatan ekonomi nasional. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.